rencana mengukur tegangan listrik menggunakan test pen atau ampometer. Oke guys, oke, pertama kita akan menggunakan ampometer. Kita set dulu ke mode voltase. Di sini ada petunjuknya, ini yang buat mode tegangan DC. Kita cari yang buat AC. Ya. Jika sudah, kita ambil probe merah dan hitam. Segera kita colokkan ke stop kontak. Ya, jika sudah tercolok, pastikan tegangannya 220 volt atau 230, nggak masalah ya guys, asal jangan di bawah itu. Ini pakai ampometer guys, skala AC. Oke. Oke, lanjut yang kedua, kita akan menggunakan test pen ya buat mengukur listrik. Kita akan mengetahui dengan lampunya nyala. Jika lampunya nyala berarti ada tegangan ya. Jika lampunya nggak nyala berarti sama sekali nggak ada tegangan. Nih, saya colok. Guys, ada tegangan nyala berarti ada tegangan ya yang dipegang. Oke. Itu tadi tutorialnya. Sekian info dari saya, kita berjumpa di